Halo, sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudy Julianto, dalam channel YouTube Bokop Art. Ya, itu tadi bagaimana kita memindah pot atau repotting. Dari pot training, sekarang saya sudah pindahkan pot ini ke pot yang sebenarnya. Artinya pot yang menurut saya ideal. Jadi inilah konsep panorama yang saya tampilkan, yang saya coba tampilkan dengan pot yang baru ini. Dia udah menunjukkan sebuah pemandangan yang tersaji. Artinya ini adalah bukan komposisi pohon tunggal, ini komposisi pohon berbatang banyak dan hidup di batu. Nah, itulah konsepnya yang ingin saya tampilkan. Tentunya kehidupan pohon tropis yang hidup di atas batu. Sekelompok pohon tropis yang hidup di atas batu. Bisa dirasakan ya sekarang ya. Sungguh sangat berbeda. Pohon ini sudah bisa menampakkan sebuah panorama. Kondisinya sangat subur. Sangat subur sekali, dan ini kemungkinan jenis daunnya juga, varian daunnya juga bagus. Varian daun biasanya bahan cantigi yang didapat dari Sumba, biasanya daunnya lebih kecil ataupun lebih rapat, bisa lebih rapat. Cuman permasalahannya perpecahan ranting menuju ke maksimal sangat lama yang dari Sumba. Kalau yang dari Sulawesi atau Santigi Pasir, perpecahan rantingnya bisa lebih detail, bisa lebih cepat jadi. Oke, ya ini saya lanjutkan dulu. Tentunya dengan proses pemilihan lagi, artinya ini banyak sekali masih pertumbuhan-pertumbuhan liar yang harus saya bersihkan dulu. Kemudian nanti akan saya tambahkan beberapa kawat untuk ranting-ranting yang baru, yang tumbuh baru, dan akan saya lakukan pruning lagi. Kali ini adalah pruning yang kedua. Ya, pohon ini sudah saya buat kontennya, kalau nggak salah sudah 2-3 kali, lupa saya. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Silakan diikuti dari awal pohon ini didapat, kemudian belum diapa-apakan dan dilakukan reposisi, kemudian sampai kita membuat kerangka dan seterusnya sampai pada kondisi sekarang ini. Silakan diikuti dulu, jadi agar bisa beruntun untuk menyimak proses dari pembuatan pohon ini. Saya lanjut dulu dengan pemilihan cabang ranting yang tidak terpakai. Nah, pada tahap ini bukan hanya saya memilih, bisa di zoom, bukan hanya saya memilih cabang ranting yang tidak dipakai. Nah, ini adalah pertumbuhan tunas liar, ini harus saya buang, pertumbuhan tunas liar. Nah, selain itu saya juga memilih ini pertumbuhan yang artinya gagal ini. Nah, saya mundurkan ke tunas ranting yang segar. Nah, ini mati kan. Hal begini wajar terjadi karena masih konsentrasi tumbuhnya masih tidak terfokus. Ya, ini bisa dilihat ya, banyak sekali, mungkin agak dari bawah. Pertumbuhan liarnya sangat banyak karena ini biasa pohon baru, kemudian perpecahan rantingnya belum mencapai bahkan level 4, baru level 3 ini, tapi ada beberapa yang sudah level 4. Pertumbuhan tunas baru biasanya pada tahap ini masih banyak. Nanti kalau sudah memecah ke level 4 biasanya akan berkurang karena konsentrasi tumbuhnya lebih ke pusat pembentukan tajuk yang di ujung sebelah sini. Jadi di dalam-dalam ini pertumbuhan tunas liarnya akan berkurang.
Ya, saya juga dalam tahap ini membenahi kawat agar tetap bisa terjaga bentuk ataupun arah dari kerangkanya. Oke, biar saya lanjut dulu ya. Nanti kalau sudah bersih dan sudah saya atur lagi pengawatannya, saya akan kembali untuk menjelaskan bagaimana pada tahap ini saya sudah bisa menampilkan sebuah panorama. Itulah goal dari membuat atau mendesain pohon berbatang banyak di atas batu ini. Ya, ini saya sudah selesai melakukan pemilihan tadi tunas-tunas yang tumbuh liar. Kemudian saya juga sudah melakukan penataan ulang, artinya banyak cabang ranting yang saya benahi pengawatannya juga. Sekarang saatnya saya melakukan pruning. Ini adalah pruning yang kedua dari pohon ini untuk memecah memecah perantingan. Jadi kayaknya ini udah ada yang beberapa di level 4, ada yang beberapa masih di level 3. Ini tetap akan kita pruning terus untuk dia bisa lebih memecah untuk menuju ke kematangan. Sekarang sudah terlihat konsepnya pohon. Artinya ini adalah proyek saya, yaitu membuat bonsai yang tumbuh di atas batu. Jadi seperti sudah pernah saya utarakan pada video yang pertama atau yang kedua, bahwa memilih bahan bonsai tidak harus ataupun tidak harus dilihat dari pohonnya, tetapi kondisi pohon yang hidup di atas batu ataupun subjek dari pohon juga sangat bisa menentukan atau bisa dibuat sebuah konsep yang menarik. Ya, seperti pohon ini, kalau kita melihat pohonnya biasa-biasa saja, tetapi karena pola hidup dia di atas batu dan ini original dari alam, maka pohon ini mempunyai suatu yang menunggu untuk diekspos menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan inilah proyek saya. Saya mempunyai 4 pohon seperti ini yang akan saya jadikan nantinya, biar bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman juga. Pada waktu kontes di Jogja baru-baru ini, saya juga mereview pohon serut yang hidup di batu.
dan itu pohon-pohon serut yang hidup di batu yang diambil dari alam. Jadi memang kondisinya sudah hidup di atas batu dan diambil untuk dijadikan sebuah bonsai. Sangat menarik, itulah salah satu kekayaan bahan bonsai Indonesia. Mari kita kembangkan, mari kita jadikan sebagai ujung tombak dari karya seni Indonesia. Bonsai on the rock, bonsai yang hidup di atas batu. Jarang dari mungkin daerah atau negara lain yang bisa mempunyai potensi bahan seperti sekarang ini atau seperti ini. Nah, mari kita lanjutkan. Ini sudah sore, saya takut sinar sudah habis. Saya akan melanjutkan melakukan pruning. Di sini adalah proses pembentukan tajuk yang kedua. Sudah selesai teman-teman, inilah hasil akhir dari tahap pengerjaan hari ini. Jadi saya melakukan repotting, ya bisa dilihat sekarang pohonnya sudah nampak jelas konsepnya, sebuah panorama, sebuah kehidupan pohon di atas batu. Nah inilah yang saya maksud dengan menggali potensi. Jadi tidak harus kita membuat bonsai dari bahan yang batangnya ekstrim, yang batangnya meliuk, yang batangnya besar dan lain-lain, tetapi
potensi-potensi lain, semisal kehidupan pohon di atas batu juga kita bisa gali dan kita presentasikan menjadi sebuah karya bonsai yang bisa representatif. Dan kebetulan ini saya menggunakan konsep bonsai tropis, jadi inilah sekumpulan pohon tropis yang hidup di atas batu. Dia adalah tentunya ini adalah sekumpulan pohon yang hidup berawal dari satu sumber kehidupan. Kemudian dia hidup berkelompok di sebuah bukit. Itulah konsepnya. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu untuk pohon kali ini. Masih banyak beberapa cabang ataupun ranting yang saya besarkan seperti ini. Ya, ini adalah nanti ujung dari ataupun ekor dari secara keseluruhan pohonnya akan saya besarkan. Kemudian ini saya juga membuat pembesaran di belakang untuk background nantinya. Ya, jadi ada background di belakang supaya dimensinya lebih dalam. Karena foreground di sini cukup banyak, maka background harus saya isi. Ya, ini juga ada beberapa lagi. Nah, ini akan dibesarkan ataupun di los dulu untuk background. Ini akan saya buat mainan yang lucu. Lucu karena nanti akan ada kehidupan yang tidak nampak dari depan karena tertutup batu. Ya, inilah bagian belakang batunya. Kemudian yang kita tampilkan adalah bagian depan batunya. Artinya bagian yang dimana tempat pohon-pohon itu tumbuh. Jadi tekstur batunya juga lebih natural. Oke, semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk menggali potensi selain dari objek pohonnya. Maka masih banyak lagi subjek-subjek lain yang bisa dimanfaatkan untuk digali potensinya sehingga bisa membuat bonsai tropis. Sehingga bisa membuat bonsai yang berciri khas Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih telah menyimak. Ini adalah update saya yang ketiga. Mudah-mudahan update saya yang keempat nanti bisa lebih menunjukkan kumpulan tajuk yang sudah lebih matang. Sehingga bisa dilihat pemisahan-pemisahan ataupun kelompok-kelompok tajuknya sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.